Ada banyak drama Korea yang menarik karena berhasil hadir dengan plot twist yang tak pernah diduga. Plot twist merupakan hal yang banyak ditunggu, seperti sebuah jalan rahasia yang memiliki efek kejut yang tak terduga. Kisah-kisah yang ditampilkan drama-drama tersebut seringkali berhasil membuat pilu dan patah hati para penontonnya. Berikut drama 22 sudah merangkum 10 drama Korea dengan plot twist memilukan yang bikin patah hati. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya ya, biar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. The Smile Has Left Your Eyes. The Smile Has Left Your Eyes merupakan drama Korea di remake dari serial televisi Jepang 2002 Sorakara Furu Ichioku no Hoshi. Drama ini menceritakan kisah cinta Kim Mo-yung dan Yoo Jin-kang yang semakin menegaskan sebuah pepatah, benci jadi cinta. Awal mereka bertemu seperti dua orang yang saling bermusuhan sengit. Namun saat mereka sering bersama, mereka pun saling jatuh cinta. Walaupun di awal cerita, drama ini memberikan plot twist yang sama sekali tak terduga. Saat Yoo Jin-go, saudara laki-laki Jin-kang, mulai menyelidiki hubungan cinta tersebut dan berhasil menemukan hal tak terduga. Drama ini membawa penonton pada roller coaster emosi dengan tikungan, belokan, kebohongan, dan rahasia yang begitu gelap. Sad Love Story. Sad Love Song atau Sad Love Story merupakan melodrama yang menceritakan tentang cinta pertama antara Seo Jeon-yung dengan Park Hee-in sejak kecil. Setelah dewasa, mereka berpisah. Hee-in yang buta dibawa bibinya ke Amerika dan menjalani operasi hingga bisa melihat lagi. Namun sayangnya, dia mendapat kabar jika Jeon-yung telah meninggal dunia. Drama ini penuh dengan plot twist memilukan yang membuat cinta Jeon-yung dan Hee-in terasa menyedihkan. Circle. Circle mengisahkan keterhubungan dua garis waktu berbeda dengan sangat baik. Pada timeline 2017, Kim Woo-jin menyelidiki beberapa kasus yang tampaknya terhubung dengan saudaranya Kim Bum-gyun dan mencoba menemukan bukti bahwa dia tidak bersalah. Sementara itu, pada garis waktu 2037 menunjukkan versi baru dunia mereka saat seorang detektif kejahatan menyelidiki saudaranya yang hilang pada 2017 dari garis waktu mereka. Setiap episode, drama perlahan mengungkap misteri dari dua waktu yang terhubung dan plot twist yang membuat para penonton tak pernah menduganya dan tampak memilukan tentang siapa yang sebenarnya bersalah dalam kasus yang menimpa Kim Bum-gyun. Two Worlds Apart. Two Worlds Apart atau W merupakan drama Korea yang menceritakan kisah cinta antara dua dimensi yang diangkat dari webtoon fiksi eponymous berjudul W karya Oh Seong-mo, diperankan oleh Kim Yoon-sung yang mulai berfungsi dengan sendirinya seperti kenyataan yang berbeda. W menjadi sangat terkenal di Korea Selatan, bahkan versi cetaknya menjadi terlaris di sana. Banyak adegan-adegan menegangkan, sampai suatu ketika, Yeonjo mengetahui rencana ayahnya untuk membunuh Kang Chul di webtoon dan membuat kisah tersebut berakhir. Namun, hal tak terduga membuat akhir drama ini begitu memilukan, yang akhirnya benar-benar memisahkan cinta dua dimensi yang dijalin para karakternya. Guardian, The Lonely and Great God. Drama yang satu ini menjadi salah satu drama romantis yang penuh dengan kejutan.
Goblin dimulai dengan eksekusi dari seorang jenderal militer. Sebagai hukuman bagi tentara yang dia bunuh, Kim Sin dikutuk dengan kehidupan abadi. Satu-satunya yang dapat mematahkan kutukan tersebut adalah seorang wanita muda yang muncul 900 tahun kemudian yang ditakdirkan untuk menjadi pengantin Goblin. Drama ini sejak awal episode sudah memberikan gambaran teka-teki yang kemudian terhubung secara mengejutkan. Selain itu, malaikat maut yang akan mencabut nyawa Kim Sin alias Goblin membuat semakin yakin dengan akhir drama ini dengan memilukan. Signal. Signal merupakan drama Korea yang mengisahkan kelompok detektif pada tahun 1986 yang harus mengejar penjahat yang diburunya dan masuk ke dimensi masa depan pada tahun 2015. Melalui sebuah walkie-talkie, memungkinkan seorang detektif pada tahun 1989 untuk berkomunikasi dengan seseorang yang dingin dari tahun 2015. Dengan kekuatan pandangan ke depan dan ke belakang, melalui waktu tersebut tidak hanya memecahkan kejahatan tetapi mencegah mereka dari sebuah peristiwa yang pernah terjadi. Plot twist drama ini tampil saat semua teka-teki hampir terungkap yang melibatkan kasus hilangnya seorang detektif. Moon Lover Scarlet Heart Trio. Drama ini bercerita tentang Go Hajin, wanita berusia 25 tahun dari abad ke-21 yang tiba-tiba terdampar di dinasti Goryeo saat ada gerhana. Dia terbangun di tahun 941 dalam tubuh seorang wanita bernama Heso. Sejak kedatangannya, ia selalu terlibat dengan banyak pangeran yang merupakan anak dari Raja Taejo. Awalnya, ia jatuh cinta dengan Wang Wook, pangeran ke-8, yang merupakan suami dari sepupunya. Tidak lama, ia menjadi sangat akrab dan dekat dengan beberapa pangeran. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan pangeran ke-4, Wang So, yang sangat dingin dan juga misterius. Hai So kemudian masuk dalam pergolakan politik hingga perebutan tahta istana yang membahayakan nyawanya. It's Okay to Not Be Okay. Drama yang satu ini mengisahkan Moon Ga-tae diperankan oleh Kim So Yoon yang tinggal bersama kakak laki-lakinya Moon Sang-tae diperankan oleh Oh Jung-se yang memiliki disabilitas mental autisme. Ga-tae bekerja sebagai penjaga di bangsal psikiatri di setiap tempat mereka menetap. Saat bekerja di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang penulis buku anak-anak terkenal, Ko Mon-yung, diperankan oleh So Ye-ji, yang dikabarkan memiliki gangguan antisosial. Mereka kemudian saling bersahabat dan saling bercerita satu sama lain. Sampai suatu ketika, mereka berhasil mengungkapkan kejadian ganjil saat ibu mereka terbunuh. Drama ini berhasil menampilkan hal-hal yang sama sekali tak diduga tentang siapa pembunuh ibu Ga-tae dan Sang-tae. It's Okay, That's Love. It's Okay, That's Love merupakan drama Korea yang mengisahkan Jang Jae-yul, penulis novel misteri terlaris dan DJ radio yang suka bermain dengan arogan. Ia mengalami gangguan obsesif kompulsif disorder atau gangguan obsesif kompulsif yang membuatnya terus merasa cemas. Drama ini akan terus mengisahkan kehidupan Jae-yul dan sampai akhirnya mengetahui siapa Jae-yul yang sebenarnya dengan cara mengejutkan. Tanpa sadar, penonton akan dibawa pada siapa pelaku pembunuhan tragis di keluarga Jae-yul dan dipastikan berakhir dengan memilukan. Blue Birthday.
Bluebird Day merupakan drama trailer romantis yang mengisahkan tentang Oharin yang melakukan perjalanan waktu ke masa lalu melalui foto-foto misterius yang ditinggalkan oleh cinta pertamanya, Ji Seo-jun. Meski bergenre romantis, tapi ada beberapa plot twist yang sukses bikin penonton kaget dan tidak percaya. Plot twist tersebut, seperti Ji Seo-jun yang ternyata juga time traveler, yang membuat tahu bahwa Harin akan datang dari masa depan dan tahu bahwa cinta pertamanya itu tahu dari kematian dirinya. Nah, itulah tadi 10 drama Korea dengan plot twist memilukan yang bikin patah hati menurut drama dua-dua. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan ya sob. Oke, terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.